Terjadinya antrian panjang di Pelabuhan Tiga Ras tujuan Simanindo, yang diakibatkan minimnya kapal penyeberangan. Pelabuhan Tiga Ras dipenuhi ratusan mobil antri panjang yang diakibatkan terbatasnya ketersediaan kapal untuk penyeberangan ke Samosir, hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021. Salah satu petugas yang ditemui reporter Palapa TV mengatakan, dengan adanya antrian ini akibat banyaknya pengguna penyeberangan karena banyaknya warga yang datang arus mudik untuk bertemu sanak keluarga dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini, banyak warga perantau yang mudik ke kampung halamannya ke Samosir. Pak, ini kita mau nanya Pak. Pak, kok bisa antri mobil ini mau penyeberangan? Apa sebabnya Pak? Ini kan Pak, suasana lebar apa tahun baruan. Jadi para pengunjung mau ke kampungnya, ada yang mau balik. Jadi kami diperbantukan di sini untuk mengatur kendaraannya supaya jangan ada keributan, aman masuk feri. Gilirannya tetap ada, tidak bisa saling mendului. Di sini kayak gitu Pak, nggak boleh apa sini. Yang baik-baik aja. Boleh Pak, begitu Pak. Ini per satu mobilnya berapa Pak? Penyeberangan. Ini saya kurang tahu sebenarnya, tapi kalau saya pernah nyebrang 20.000 lah paling apa. Oh gitu Pak ya. Ini tujuannya kemana aja Pak? Simanindo. Oh Simanindo ya. Ini dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Ridwan Stindau. Oh Pak Ridwan Stindau, oke. Terima kasih Pak ya komennya Pak. Reporter Palapa TV Irwan mengabarkan.